Pemirsa, Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah melepas tim PSP Padang menuju Kota Batu Malang dalam rangka mengikuti Piala Suratin U17 tingkat nasional tahun 2019. Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah optimis tim PSP U17 masuk ke babak final Piala Suratin di Kota Batu Malang. Hal ini disampaikan saat pelepasan tim di Palantar Rumah Dinas Wali Kota kemarin. Hal ini didasari dari persiapan cukup matang, kemudian uji tanding di Pekanbaru dan Sumatera Barat telah membuahkan hasil sangat baik. Dan momen ini bagi tim PSP U17 dapat membangkitkan kembali marwah PSP. Kepada masyarakat Kota Padang khususnya masyarakat Sumatera Barat diharapkan dukungannya kepada tim PSP U17 ini sehingga dapat menghadirkan permainan terbaiknya dan tim berangkat ke Batu Malang pada Kamis kemarin. Pada pelepasan Wali Kota Padang, Mahyildi didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Azwin, Ketua KONI Kota Padang Agus Warni serta manajer tim PSP U17 Andri Satria dan Sekretaris KONI Kota Padang Editia Warman. Dari laporan manajer U17 Piala Suratin di Malang dan Batu nantinya, yaitu di samping di persiapannya sudah cukup panjang beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir, kemudian juga uji tandingnya sampai ke Pekanbaru dan juga di dalam Sumatera Barat, dan alhamdulillah dari hasilnya cukup baik ya. Nah, maka setelah itu ini menjadi potensi dan peluang untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik nantinya, karena 2017 kita masuk 8 besar dan persiapan dan lawan tandingnya tidak seperti sekarang ini. Nah, maka kita optimis ya. Nah, itu pesan kita kepada adik-adik para pemain. Maka ini momen bagi mereka, ketika mereka mampu memberikan permainan terbaiknya, maka ini dan apalagi nanti masuk kepada final, tentunya tentu ini akan menjadi motivasi. Penting sebenarnya bagaimana kita mencoba menyusun program yang cukup baik, dimulai dari sejak bulan Oktober sampai sekarang kurang lebih 3-4 bulan kita ngasah teknis maupun fisik dan kemampuan mental dan teman-teman atau adik-adik yang berlatih. Dari itu kita tekankan sebenarnya kerja sama tim, semangat, mental, tidak mau kalah, pantang menyerah, itu yang penting buat. Dari Padang, Raningrat Ainis melaporkan. PSP Padang.